Oke ya, sekian lama udah di camper, di amplas, di apa yang nggak tahu lah, tetap banyak lah. Boleh tiru-tiru dok bisa. Iya kok, iya kok, iya Chan. Ngomong tiru-tiru. Iya bener pak. Cici ya. Akhirnya ya. Bagaimana Pak Bor? Iya Pak Bor Chan. Emosian banget ini kok. Iya kan aku jelei. Oh iya bener sih. Oke teman-teman, nah ini udah bedanya. Kau jelek ya? Iya. Bener. Iya. Tambah licin ini. Tambah licin. Yeah. Bro, aku susah nih bro, bantuin bro. Bro. Ini dikocokin ini di cilik bro. Nah, coba di tes di gerak. Ini penak bro. Yang ini kok yang tadi di modif itu tadi. Oke, ini caranya kita dipasang. Set, kita dipasang. Cekle, ya kalau kita cekle, kok kita dikocok. Sayang anak ya bro. Oke, ya. Jadi ingat ini bukan untuk metik-metikan lah, Wong. 4 speed kan di metik sih, bagi metik gigi pira. Iya. Papat. Yang penting giginya gampang masuk ya, Pak. Masuk. Itu aja. Kalau rasio metik mau di metik kayaknya lebih ekstrim. Dibubut sampai longgar banget. Iya kan, bukan hanya itu di ujung sini dibubut, di amplas, di amplas semuanya longgar. Apakah itu nanti bisa awet? Nah, ya jelas tidak. Makanya standar main untuk balapan ya disarankan, untuk harian ya jangan. Sudah ditutup dasar sing main penutupannya. Oke teman-teman, ternyata jadi jadi setelah proses macet. Iya, setelah prosesnya lama banget, ya hasilnya seperti tadi ini, licin semua. Nah ini untuk mengatasi giginya susah masuk ya, atau atos di gigi duanya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terus. Semoga ini bermanfaat. Terus apa bro? Lanjut. Ini bro tidak dikhususkan untuk harian. Oh iya. Ini tidak dikhususkan untuk harian. Ini dikhususkan untuk balapan ya. Kalau harian ini tidak awet. Jangan ditiru. Ini untuk balapan bisa ditiru ini. Terima kasih.